Mas. Ada di. Halo kawan-kawan, selamat berjumpa dengan Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Kami beranggotakan 8 orang yang terdiri dari 3 orang dosen bidang reproduksi ternak, 4 orang dosen bidang genetika dan pemulihan ternak, dan 1 orang pranata laboratorium pendidikan. Kami di Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi Ternak sangat concern untuk melaksanakan visi dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, yaitu dalam hal pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang indigenous livestock atau ternak lokal. Beberapa hal yang kami lakukan antara lain yaitu penelitian di Kambing Kejobong, terutama di Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Selain itu kami juga mengembangkan sapi PO Rembang atau peranakan unggul Rembang yang ada di Kabupaten Rembang dan juga sapi PO Kebumen di Kabupaten Kebumen. Selain itu kita juga mengembangkan unggas untuk ayam Kedu di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Selain kegiatan penelitian, kami juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan antara lain pengabdian masyarakat di kelompok tani ternak Mutideti, Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Selain itu juga ada di kelompok tani wanita tani Wono Kambang di Desa Tirtomulyo, Kecamatan Landungan, Kabupaten Kendal. Kegiatan lain yang sedang kami kembangkan yaitu di kelompok tani ternak Barukah, Desa Rejosari, Kecamatan Gerobogan, Kabupaten Gerobogan. Kegiatan, selain kegiatan pengembangan ternak, kami juga mengembangkan beberapa aktivitas di satwa lain, antara lain kelinci, rusa timur, dan beberapa penelitian di burung hobi atau burung-burung seperti paruh bengkok dan juga jalak Bali ataupun jalak putih. Tentu saja kami juga sangat concern untuk pengembangan pendidikan di mana mahasiswa kami, kami laksanakan kegiatan melalui reproduction and breeding team, di mana di reproduction and breeding team kita beraktivitas tentang pengembangan sistem recording pada sapi, pada kambing, pada rusa, dan juga pengembangan hewan laboratorium, antara lain mencit dan tikus. Aktivitas yang lain kita akan merencanakan untuk pengembangan kelinci dan juga aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan laboratorium lain. Analisis semen bisa kita lakukan di laboratorium ini, demikian juga harapannya kita dalam penentuan jenis kelamin pada burung, termasuk anak-anak burung yang baru saja menetas untuk menentukan apakah dia jantan atau betina. Demikian yang bisa kami sampaikan, sukses untuk kita semua, semangat pagi. Saya rasa saya bisa. Bisa.